Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa alihi kama la nihayat li kamalihi wa 'adada kamalihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Tabarakallahu 'azhim. Yang dihormati Tuan Imam, pengurusi serta ahli jawatan kuasa Masjid Arbiah, Batu Tiga, Segari, Lumut, Perak, Darul Ridwan, para alim ulama, pimpinan masyarakat, terusnya hadirin sekalian, mudah-mudahan di dalam rahmat Allah. Pertamanya, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmat serta izinnya, maka pada malam ini kita diberi kelapangan, kesempatan, kekuatan serta dipilih oleh Allah Ta'ala daripada kalangan hambanya yang ramai untuk sama-sama melapangkan masa menghadirkan diri ke rumah Allah ini dengan menunaikan solat maghrib berjemaah dan kemudiannya boleh menunggu sebentar untuk sama-sama mendengar pesanan, amaran, peringatan yang datangnya daripada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu majlis ilmu. Walaupun ada yang sebahagiannya balik, tetapi yang tunggu ni syukur banyak-banyak sebab Allah pilih tuan-tuan. Kepada yang balik, tunggu sekejap, ada amaran dan ancaman untuk mereka yang balik sekiranya saja-saja balik tak mau dengar kuliah. Kalau balik atas uzur syar'i, ada harapan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau saja-saja balik, tak suka dengan kuliah, ceramah dan seumpamanya, tunggu ancaman besar daripada Allah. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, malam ini saya diamanahkan untuk memperkatakan sedikit dengan Ma'al Hijrah. Tengah hangat di mana-mana pun hari ini ceramah, radio, TV, WhatsApp pun merata seluruh negara ceramah Ma'al Hijrah sempena tahun 1440 Hijriah. Tuan-tuan dan sekalian, sebelum nak panjang cerita, kita hari ini duk sambut hari besar Islam ni. Tuan-tuan kira ke tak kira, sedar ke tak sedar, satu tahun ada berapa? Saya rasa tak pernah, tak perlu perkenal diri dah, semua dah kenal dah saya kan? Kau ada yang tak kenal lagi? Kalau ada yang tak kenal, tanya yang kenal. Sebab saya, aku tak silap, ini kali yang ketiga. Jadi selepas ni kalau nak kenal lagi saya ni, lepas ni tuan-tuan ada masa balik malam ni, tolong layan YouTube ataupun Chrome. Tuan-tuan buka lah Chrome ataupun YouTube, type lah nama saya, Omar Jarak, Jaafar, Jaafar, Omar Jaafar. Keluarlah siri ceramah saya di beberapa tempat di Malaysia ni, termasuklah tengah hari tadi khatib di Madah Seri Manjung pun dah masuk dalam YouTube. Jadi bolehlah tengok-tengok sebagai haluan telinga, ambillah tengok apa-apa yang baik untuk dikongsikan. Jadi tuan-tuan sekalian, kita ni sedar tak sedar di Malaysia khususnya hari besar Islam yang popular, yang popular yang kita duk sambut satu tahun ada berapa? Tentu kira tak? Halo. Tentu kira tak?
Ha. Tak payah ustaz pun tak apa. Omar Jaafar. O-M. Tanya isteri saya yang belakang. Ejaan tu kena betul. Kalau U, kalau letak U, dia keluar lain. Ha, dia saya O. O-M-A-R jarak J-A-A-F-A-R. Ha, keluarlah ceramah saya. Nak letak Ustaz Umar pun insyaAllah dia keluar. Okey, ulang balik. Hari Besar Islam yang popular kita sambut. Di Malaysia khususnya, satu tahun ada berapa? Tanya saja kita nak kira. Tahu tak? Tak tahu? Tak kira? Okey. Yang popular, kita duk sambut satu tahun, ada berapa? Tak banyak, ada 8. Yang popular kita sambut ada 8. Yang pertama, satu Muharram. Cuti umum, Ma'al Hijrah. Ini yang popular. Yang kedua, tak lama lagi akan menyusul 10 Muharram, Ashura. Ha, kalau puak Syiah ni, siaplah Ashura sampai berluka-luka, punya lah mangkuk ayun punya apa. Okey, tak apa, itu Syiah. Lepas Muharram apa? Lepas tu apa? Muharram, Safar. Lepas tu? Rabiul Awal. Apa dia Rabiul Awal? Maulid ataupun hari kelahiran Nabi SAW. 3. Yang keempat apa? Lepas Rabiul Awal? Rabiul Akhir. Zaman dia Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Tak ada. Zaman dia awal. Tak ada. Zaman dia akhir. Tak ada. Lepas tu apa? Rejab. Al-Isra' wal-Mi'raj. Kalau Sa'ban. Dengan nisbunya Ramadan, nuzul Quran, Syawal. Ni hari besar Islam ni, Syawal. Satu Syawal, hari raya puasa. Kalau siapa tak ingat memang mangkak subuh. Lalu diakhiri dengan 10 Zulhijjah, hari raya kurban ataupun hari raya haji. Inilah 8 hari besar Islam yang popular kita sambut di Malaysia setiap tahun. Persoalan, kita sambut semua-semua ini atas tujuan apa? Itu persoalan yang kita kena jawab. Saya dipahamkan malam ini sempena Ma'al Hijrah ke umum? Ma'al Hijrah. Takkan ramai ni yang nak berhijrah? Hak lain apa? Sama juga sebelum tu saya di dua tempat dah di Manjung. Patutnya bila buat ceramah umum ni, kan, panggil pula pengkuliah luar, kehadirannya patut pecah megit kena pasang kemah. Ini serupa ya. Kuliah bulanan ke, kuliah umum ke, kok mana pun, kita serupa. Apa dia? Kita serupa. Tempat mana pun serupa. Dia jadi macam tu, pasal apa? Tak tahu. Tak tahu dan sekalian. Bila mana kita duduk sambut Ma'al Hijrah? Ya. Apa yang tuan-tuan faham dengan kalimah Ma'al Hijrah? Hijrah tu apa? Hello. Hijrah tu apa? Ha? Berubah. Berpindah. Okey. Betul ya? Tapi tuan-tuan tengok dah banner ke, ada buat poster ke apa kan? Cuti pun dia tulis dia. Cuti sempena Ma'al Hijrah. Betul ya? Ma'al tu apa? Ha? Ma'al. Hijrah tu ya lah. Hijrah berubah atau berpindah. Ma'al ni tuan-tuan sekalian, diambil daripada kata asal bahasa Arab ma'a, bermaksud nak ikut. Nak ikut, nak berubah, nak ikut, nak ikut, nak ikut, nak berubah siapa? Iaitulah nak berubah, nak mengikut Nabi SAW. Itulah yang kita duk sambut Ma'al Hijrah ni. Kita pula kalau tanya, kita ni kalau tanya confirm semua mengaku sebagai hamba Allah, betul tak? Ada yang mengaku sebagai, tak ada, saya bukan hamba Allah, saya ni hamba Ayah Pin, ada. Ataupun hamba jin kah? Tak ada. Tak ada. Semuanya mengaku hamba Allah. Kemudian kalau tanya pula step yang kedua, tuan-tuan ni semua mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, betul tak? So kalau kita hari ni mengaku sebagai hamba Allah, mengaku kita sebagai umat Nabi, kita tak ada pilihan. Kena ikut kedua ini. Kena ikut arahan Allah dan kena ikut apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Itu sebagai intro.
Tu kita ini duk sambut hijrah, hijrah, mal hijrah. Tapi kita tak berhijrah pun. Bangkang sungguh. Apa lah. Bukan marah ni nak beletiak sikit tuan-tuan. Sebab, tuan-tuan kena ingat. Kalau kita sayang Nabi, cinta Nabi, kita kena ikut Nabi. Tu antaranya tuan-tuan, perlu ingat. Saya selalu duk bagi peringatan. Tadi pun saya khutbah pun lain macam. Cuma saya tak sebut atas mimbar tu binatangnya. Bukan marah, geram. Marah lain. Kan? Pasti tak faham. Itu persoalannya pasti tak faham. Malam ni tuan-tuan tolong tadah telinga elok-elok. Dengar apa yang saya nak persembah. Rasa tak puas hati, dipersilakan untuk protes. Saya tak ada masalah. Nak bertumbuk dengan. Tapi kalau terpaksa, insyaAllah. Sebab saya jurulatih taekwondo. Nak test boleh lah. Gitulah. Jadi tak payah test lah apa nama.